JSB ni adalah pelaburan yang risiko rendah, selamat kerana modal pelabur dilindungi pada tahap RM1 satu unit. Jadi pada saya, pertumbuhan berterusan dana ASB sejak 30 tahun lalu dan juga pada tahun 2020 masih mencerminkan kepercayaan dan keyakinan yang diberikan oleh rakyat Malaysia, terutamanya masyarakat Bumiputera kepada PND. Jadi walaupun pertumbuhan GDP negara diramalkan negatif pada 2020, masyarakat Bumiputera terus melabur ke dalam ASB, di mana saiz dana telah meningkat sebanyak 4% kepada 175 bilion pada Disember 2020. Dalam menilai pulangan, pada saya pelabur tak boleh hanya melihat prestasi ASB pada tahun 2020 saja. Sebaliknya, perbandingan perlu dibuat dengan prestasi instrumen pelaburan yang lain yang mempunyai ciri-ciri yang sama dengan ASB. Contohnya, akaun simpanan, juga akaun deposit tetap. Secara keseluruhannya, ASB memang konsisten dalam memberi dividen yang kompetitif. Apabila keadaan ekonomi dan pasaran insyaAllah bertambah baik pada masa depan dan wabak COVID-19 juga telah berjaya kita tangani, kami yakin dividen yang diberikan oleh ASB juga akan bertambah baik. Strategi pelaburan PNB sekarang ini juga sudah ada supaya kita dapat manfaat daripada pemulihan COVID-19 di seluruh dunia. Seperti yang saya sebut tadi, ASB mengatasi benchmark penanda arasnya, iaitu kadar deposit tetap 12 bulan Maybank yang menawarkan pulangan 1.85%. Kita bayar 4.25%. Pulangan masa depan pula akan disokong oleh strategi kami yang telah dibangunkan, terutamanya strategi diversification yang telah disebut tadi dan juga penambahbaikan dalam syarikat-syarikat strategik PND. Sekarang ini kami juga sedar terdapat banyak pulangan pelaburan di peringkat antarabangsa. Sebagai contoh, potensi besar dalam sektor infrastruktur, logistik di Eropah, di mana kami telah meningkatkan penyertaan dan pendedahan ke dalam dua-dua sektor berkenaan. Ini hanya salah satu contoh pelaburan yang telah dilakukan oleh PNB di luar negara. Jadi sebenarnya dalam persekitaran kadar faedah yang rendah ni, low interest rate environment, pelaburan dalam ASB adalah sangat berbaloi pada saya kerana modal sentiasa kekal pada RM1 seunit. Ini bermakna pelabur tak akan rugi dan insyaAllah dividen juga akan kompetitif pada masa hadapan.